hasil Liga 1 Indonesia 2023 hari ini untuk pekan pertama. Hasil pertama, Barito Putra sukses mengalahkan Persita dengan skor meyakinkan 2-0 lewat gol Tocantin di menit ke-14 dan Rizky Pora di menit ke-26. Di hasil sebelumnya, Dewa United menang tipis 1-0 atas Arema FC lewat gol tunggal Alex Pereira di menit ke-75. Dan hasil lainnya, Persib Bandung ditahan imbang 1-1 oleh Madura United. Gol Persib dicetak oleh Da Silva dan gol Madura United dicetak oleh Zaza di menit ke-5. Kemudian untuk top skor dari BRI Liga 1 musim 2023-2024 sementara dipuncaki oleh Bruno Moreira dari Persebaya dengan 2 gol. Sementara itu untuk top assist sendiri ada Alex Messidoro, pemain asal Persis Solo dengan 2 assist. Kemudian untuk klasemen Liga 1 2023-2024 di puncak ada Barito Putra dengan 3 poin, posisi kedua ada Persebaya 3 poin, Dewa United 3 poin posisi ketiga, dan posisi keempat ada PSS Sleman dengan 3 poin. Sementara itu untuk posisi keenam ada Madura United dengan 1 poin. Kemudian Persija, Persik dan PSM serta PSIS Semarang akan bertanding mulai besok. Kemudian tim lainnya yang belum bertanding ada Borneo FC, Bayangkara FC, Persikabo, Rans Nusantara serta Persis Solo berada di posisi ke-15, dan di posisi ke-16 ada Arema FC, posisi ke-17 ditempati oleh Bali United, dan posisi ke-18 ada Persita Tangerang.